Menteri Kesihatan Umum Dr. Perubatan On Call dijangka terima berita gembira. MN Sabah Umum bubar selepas hilang kepercayaan terhadap Anwar Musa. PAS cabar DAP buat laporan polis berhubung isu wanita pakai burka lakukan aksi terjun. Bekas ahli Parlimen PKR akui bawa pistol ketika sertai sidang media. Tun M dakwa kebebasan bersuara semakin berkurang. Dan Presiden IGM sangkal dakwaan gua-gua kecil di dasar Kuala Lumpur teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan pegawai perubatan sektor awam bakal menerima berita gembira berhubung semakan semula kadar allowance bertugas atau panggilan atau on call tidak lama lagi. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri yang lalu dan mendapat reaksi positif Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Difahamkan ianya akan dibentangkan semasa pembentangan Belanjawan 2025 akan datang. Pada 24 Ogos lepas, Zulkifli dilaporkan berkata, cadangan daripada kumpulan Hartal Doktor Kontrak HDK berhubung kadar allowance tugas atas panggilan petugas perubatan akan diteliti dan dibawa kepada Perdana Menteri untuk dipertimbangkan. Berhubung isu kekurangan insulin, Zulkifli meminta masyarakat supaya tidak panik dan memberi jaminan tiada pesakit akan dibiarkan pulang dengan tangan kosong dengan dibekalkan ubatan diperlukan berdasarkan pemeriksaan pakar perubatan yang merawat mereka. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengesahkan Malaysia tidak mengalami krisis kekurangan bekalan insulin untuk pesakit dan bekalan semasa mencukupi hingga hujung tahun ini. Pengerusi Muafakat Nasional MN Sabah, G. Smith Japong memaklumkan ia bubar selepas peletakan jawatan serentak 30 ahli jawatan kuasa NGO itu. Difahamkan keputusan itu dibuat kerana mereka hilang kepercayaan terhadap kepimpinan pengerusinya Anwar Musa dan kepimpinan pusat NGO tersebut. Katanya kepimpinan pusat MN juga tidak membuat sebarang perbincangan dengan Sabah berhubung pelantikan dua ahli Dewan Tertinggi walaupun sebelum ini memberi mandat autonomi kepada MN Sabah. Pelantikan itu bercanggah dengan prinsip dan konsep MN kerana perkara yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran MN Sabah perlu juga pihak MN Sabah diberi ruang untuk perbincangan bersama demi keutuhan MN. G. Smith berkata, surat pembubaran itu akan diserahkan kepada MN Pusat dalam tempoh 14 hari dan pihaknya kini merancang menubuhkan NGO baharu dan memberi fokus kepada kebajikan dan ekonomi Sabah. Ketua Penerangan Pemuda PAS Terengganu Muhammad Irsyad Syafiq Berhanuddin mencabar pemimpin Islam DAP untuk membuat laporan polis berhubung video tular seorang wanita memakai burka hitam melakukan aksi terjun. Video tular di media sosial yang menggunakan nama Rian Azaro bukan hanya melibatkan isu Parti Islam semata-mata, namun ia juga diklasifikasikan isu besar kerana turut menyentuh isu berkaitan 3R iaitu agama, bangsa dan raja. Terdahulu, pemuda PAS Terengganu membuat laporan polis berhubung video itu kerana ia dikaitkan dengan menghina Islam. Video itu dipercayai merujuk kepada kontroversi penyertaan dua penerjun wanita yang mewakili Terengganu pada Sukan Malaysia Sukma di Sarawak yang baru sahaja berakhir. Mengulas lanjut, Muhammad Irsyad Syafiq berkata, pihaknya juga menuntut campur tangan daripada Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Katanya, pihak berkuasa harus menggunakan Akta Hasutan 1948, Seksyen 4-1-C serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 bagi mendakwa pihak yang tidak bertanggungjawab itu.
Jom sertai peraduan bersama NetStep TV untuk menang hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dan anda perlu screenshot di YouTube kemudian hantar kepada WhatsApp kami di nombor 017-796-6978 pada hari Jumaat selepas berita petang. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah Muhyiddin Yassin didakwa atas kesalahan 3R di mahkamah? Namakan 2 bendera parti yang terdapat pada thumbnail berita pagi Khamis 22/8/2024. Jangan lupa untuk jawab di ruangan komen NetStep News edisi petang Jumaat 30 Ogos 2024. Ingat, screenshot jawapan di ruangan komen YouTube kemudian hantarkan ke WhatsApp kami. Berikut adalah pemenang mingguan pada 23 Ogos 2024. Terima kasih kerana setia bersama kami. Bekas ahli Parlimen PKR yang juga pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur, Abdullah Sani Abdul Hamid, mengakui membawa pistol ketika menyertai sidang media di Stadium Ceras di Kuala Lumpur. Pendedahan itu dibuat di laman X ketika menjawab video 3 saat yang mempersoalkan keperluan membawa pistol di tempat awam. Katanya, sebagai pemegang lesen senjata api sejak 2012 dan memiliki senjata api, senjata tersebut tidak boleh ditinggal di sembarangan tempat dan hendaklah sentiasa berada di bawah jagaannya. Katanya lagi, bukan hanya di stadium, beliau juga membawa pistol itu ke mana sahaja. Menurut garis panduan Majlis Keselamatan Negara MKN, individu yang memiliki lesen senjata api perlu menyimpan dan mengendalikannya dengan selamat dan melaporkan perubahan kedudukan senjata api kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Abdullah menjadi ahli Parlimen Kuala Langat selama 2 penggal, iaitu dari 2008 hingga 2018 dan kemudian menjadi ahli Parlimen Kapar selama sepenggal dari 2018 hingga 2022. Bekas Perdana Menteri 2 kali Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa kebebasan bersuara semakin berkurang pada masa ini. Menerusi laporan Malaysia Kini, catatan terbarunya mendakwa polis tidak bertindak apabila ada rakyat disimbah asid ditumbuk merujuk kepada kes pemain bola sepak negara Faisal Halim dan kejadian pemandu e-hailing pekak Ong In Kiong yang ditumbuk polis pengiring pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim di luar sebuah hotel. Katanya, kemerdekaan bermaksud bebas dari dikuasai oleh orang, bebas dari tekanan, bebas dari kezaliman kerajaan. Menyorot perjuangan menentang British untuk kebebasan, Mahathir mendakwa, rakyat Malaysia ketika ini masih tidak bebas. Mahathir seterusnya membandingkan bahawa semasa era British, rakyat bebas untuk mengkritik kerajaan British dan Malayan Union yang dicadangkan. Mahathir dalam catatan terbarunya mendakwa bahawa di Malaysia hari ini, kata-kata PM adalah undang-undang. Beliau juga menyifatkan kerajaan sudah menjadi abang besar yang akan menentukan apa yang boleh dibuat atau sebaliknya. Presiden Institut Geologi Malaysia Abdul Rasid Jaafar berkata, gua-gua kecil sememangnya terbentuk di dasar Kuala Lumpur tetapi tidak seburuk yang digambarkan di dalam media sosial. Katanya, jurutera-jurutera telah melaksanakan langkah berkaitan untuk memastikan isu mengenai kaviti itu ditangani dan menjamin keselamatan penduduk serta struktur bangunan. Beliau berkata demikian dalam program Dialog 3 Penjuru pada Khamis. Abdul Rasid turut berkongsi pengalamannya menjalankan siasatan tanah dalam proses pembinaan menara berkembar Petronas. Menurutnya, kaviti di dasar tapak pembinaan mengejutkan para jurutera. Namun, semua langkah telah diambil untuk menangani isu berbangkit. Abdul Rasid turut menjelaskan bahawa batu kapur yang terbentuk di dasar Kuala Lumpur telah melalui proses geologi menjadi batuan marmar yang lebih kuat.
maka dakwaan bahawa Kuala Lumpur akan terbenam adalah tidak berasas. Ujarnya, sebenarnya batu kapur di Kuala Lumpur lebih kuat kerana ia dalam bentuk marmar dan usah bimbang mengenai kenyataan berkaitan gua-gua itu semua tidak berasas berdasarkan kepada kajian. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.